Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Uniwati. Sekarang Uniwati mau ke bengkel ini ceritanya. Ini kita mau melakukan perjalanan. Ya Allah kok licinnya dah. Astagfirullahaladzim, bisa dah. Ini lambek-lambek dah. Ya Allah kok jago aspalnya. Astagfirullahaladzimnya pandai ya Allah. Kok Tuhan jalanku di blok C kok licin begini ya Allah. Hari hujan semalaman. Kok Tuhan hati-hati dah. Gimana kalau mak-mak bawa motor ya Allah? Oh Tuhan. Gimana kalau mak-mak bawa Honda ya Allah? Mak-mak yang harus bekerja mencari uang. Ini becek loh. Oh Tuhan, jalannya banyak lubang-lubang, licin semuanya. Ya Allah. Tuh, banyak yang enggak bisa melintasi jalan. Banyak yang takut ya Allah. Oh Tuhan, Bapak Bupati, Bapak Wali, tengok jalan kami di Blok C. Ya Allah berilah rezeki untuk kampung kami ini. Ini banyak yang enggak bisa jalan melanjutkan perjalanannya. Anak sekolah banyak yang enggak bisa nih mbak-mbak ini. Kenapa ini mbak jalannya ini bisa lewat? Oh Tuhan, ya Allah. Beceknya banyak sekali. Ini berjalan takut mbak Honda berjalan dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah bisa tuh dah. Astagfirullah ya Allah. Kok jago tanahnya dah? Kok jago aspalnya dah? Oh Tuhanku, dah hati-hati lambat-lambat ya Allah. Oh Tuhan ya Allah. Pak Bupati, tolong kami jalan kami Pak. Ini jalan Blok C Siti Wongampe Pak. Pak Wali tengoklah kami Pak. Kami ibu-ibu yang mbak onda kayak giko Pak. Kami harus berjalan keluar dari rumah mencari uang, membantu suami cari uang Pak. Gimana ini? Ya Allah tadi banyak ibu-ibu yang balik pulang. Yang nggak bisa berjalan, ini untung sama Pak Suha ini, Pak suami ini, bawa motor. Kalau ibu-ibu yang nyalinya kurang seperti saya, nggak jadi saya bekerja ini, nggak jadi saya mendapat uang hari ini karena aspal kami bangun. Pak, tolonglah Pak, perbaiki jalan kami. Ini transportasi kami kok seperti ini. Oh iya, Uniwati lupa menyapa teman-teman semua. Teman-teman sehat-sehat kan? Di kesempatan kali ini, Allah, wis banyak yang antri. Banyak yang macet, gak bisa lewat. Ini doakan teman-teman sehat-sehat semua dan tak kurang satu apapun. Begitu juga dengan rezeki kita lancar-lancar sederasnya air hujan yang tadi malam mengalir. Oh Tuhan, lambek-lambek dah. Ya Allah, Bapak tidak bisa naik dah. Wih, makasih yang tahu Pak tu ya Allah. Pak tu mau ngampas loh. Hati-hati lah, elok. Astagfirullahaladzim. Mau mundur tak bisa, mau maju tak bisa. Panjang ini, tu ibu-ibu ada yang berjalan kaki, memilih berjalan daripada berjalan. Enggak bisa jalan, Pak? Seorang apa? Pak tiga kali bolak-balik ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah. Takut, takut, takut. Ya Allah, Tuhan. Tuhanku ya Allah. Woi, tolong kami. Pak, Bapak Bupati bantu kami tengok jalan kami, Pak. Oh Tuhan. Jalan ini di kemarin rencananya mau tutup lubang aja mungkin ini, tapi ditutup seluruhnya sama kes kemarin mungkin ini. Sampai sepanjang jalan ini ha, beceknya sepanjang mana ini? Kalau ibu-ibu milih nggak jadi keluar ini. Lebih kurang 300 meter. Iya. Jauh lah ini. Bapak yang tadi nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kasihan kita. Gimana perhubungan kami ini, Pak? Aduh, Akbar. Takut juga. Teman-teman semua. Untuk lebih berkembangnya channel Uni ini, Uni minta like-nya ya, subscribe dan komen ya, biar kita sama-sama membangun. Astagfirullahaladzim, ya Allah licin dah. Sama membangun nagari. Ya Allah di kesempatan ini, Uni hanya bisa mengucap berdoa di dalam hati supaya di lain kesempatan jalan ini diperbaiki. Diberi kesehatan untuk Pak Wali kami, Bapak Bupati kini untuk bisa melihat jalan ini nampak
kalau jalan ini butuh direhab, butuh direnovasi. Karena kalau seperti ibu-ibu seperti kita ini, seperti Uni ini misalnya, nggak bisa berjalan jadinya. Itu tadi banyak ibu-ibu yang balik pulang karena nggak bisa jalan, takut. Ini aspal ini, ketemu aspal. Tengok di depannya lagi, ada apa lagi di depan. Sebenarnya jalan ini udah di aspal ini, tapi udah lama juga. Udah hancur mungkin ini. Anak sekolah tadi kasihan berjalan kaki. Banyak beceknya, ini becek lagi nih. Ini licin, woi. Licinnya parah. Bos, hati-hati dah, hati-hati dah. Licin dah. Licinnya ini sepanjang jalan. Kok kita bawa motor pegal juga kaki ini loh, guys. Panik kaki awak mbok ndako jadinya. Menahan beban. Beban badan juga. Beban yang ada dibawa di Honda ini juga ditahan. Panik kaki jadinya, panik paho. Kok jalan kami, Pak. Ini aspalnya seperti ini aja lah, alhamdulillah kami ini. Seperti aspal ini. Tuh, banyak gelombang-gelombangnya, Pak. Nah, pada. Panik kaki. Woi. Iya, tentu. Jalanan lagi karena tadi berhenti tadi karena kakinya capek mbok Honda, pahonya panik mbok Honda ko, jadi butuh berhenti, kram jadinya paho sepanjang jalan tadi becek. Lanjutkan lagi perjalanan ini. Ini jalan kami blok C, simpang blok A. Aduh kesananya licin malik, ya Allah. Tuh banyak abang-abang tuh berhenti balak kembali. Bawa beban ini lagi beciknya sampai ke sini lah. Aduh, hati-hati lah, jangan sampai lah. Aduh. Ketemu aspal, jalan bagus. Nih. Oh Tuhan, tuh. Teman-teman nonton terus channel Uniwati ya. Jangan lupa di subscribe, like dan komen ya, karena satu subscribe dan like bermanfaat untuk kelanjutan komen konten Uni ini. Terima kasih teman-teman. Duh, jalannya bolong-bolong, tapi ini bisa dilewatin ini sama ibu-ibu nih, bisa. Oh, seperti ini aja jalannya bisa dilewati ini. Yang jalan yang tadi itu, yang licin seperti tadi itu yang nggak bisa ibu-ibu tuh. Ibu-ibu tuh tidak semuanya strong, tidak semuanya hebat. Ibu-ibu tuh juga punya nyali yang ciut, punya nyali yang penakut juga. Seperti Uniwati ini juga mentalnya sedikit cuman untuk berjalan. Tak kuat, nggak banyak mental. Becek jalan kita. Aduh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum.